haji yang tertunda dan yang harus tertunda keberangkatan hajinya salah duanya atau salah tiganya adalah Ibu Teti Nurhayati dan uminya Ibu Mas'ah dan juga Pak Pramujo yang berada di Pati Jawa Tengah. Saya ingin ke Ibu Teti dulu. Ibu Teti Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Bu Teti jadi sejak kapan ini nunggu berangkat haji sudah berapa lama nunggunya? Dari tahun 2012 akhir. Sampai sekarang jadi 10 tahun, udah 10 tahun, dan itu udah setor ya. lunas. Biayanya ah. udah, ya udah lunas. Jadi yang mau berangkat rencananya Ibu Teti sama Umi, ya Ibu Mas Ah, ya. Iya, ya. saya boleh tahu Ibu Teti sehari-hari bekerjanya apa? Ibu, ibu, rumah tangga saya, ibu rumah tangga, kalau Bapak ya. Bu. Bapak jualan sayur di rumah. Oh, jadi jualan sayur di rumah. Itu nabung berapa lama ya. Ibu bisa lunas biaya hajinya kemarin, Bu? Nabungnya ya 8 tahunan, 8 tahun. Hmm. Eh, persiapannya apa aja kan, gimana Ibu tadi? Saya pakai dana ini talangan dari sana dari yayasan. Hmm. Jadi memang rencananya berangkat sama Umi. Umi usia berapa, Umi? Umi 59. 59. Jadi udah udah nunggu-nunggu iya. mau berangkat haji nih Umi ya. Iya, udah nunggu-nunggu dari tahun katanya berangkat tahun 2001. Sekarang katanya tahun 2002. Itu yang diganti nanti sekarang gagal lagi, gagal lagi. Persiapannya padahal udah matang. Persiapannya apa aja, Bu Teti? Mau berangkat haji tuh. Persiapannya udah ada ini dari dari A ini. Oh, udah ada tasnya segala. Udah tas, udah baju batik. Oh, udah siap baju batiknya itu tinggal dijahit ya, Bu. Mukenahnya semuanya udah siap. Iya. Ya. Saya dengar udah tiap minggu juga udah latihan, ibu. Iya, udah latihan manasik tiap minggu. Setiap minggu. Jadi um, waktu iya. dengar batal haji, ibu Teti dengarnya dari mana? Batal haji tahun ini. Saya dengarnya dari sosmed. Hmm. Katanya tahun ini nggak diberangkatkan lagi. Hmm. Terus apa tuh, ibu langsung kepikiran apa? Begitu dengar langsung percaya atau masih nggak percaya atau gimana? Tadinya saya nggak percaya ya saya masih bertanya-tanya gitu sebelum saya mendengar keputusan dari Bapak Menteri. Apa-apa hmm. Bu nggak percayanya bertanya-tanya dengar-dengarnya dibatalinya karena apa gitu Ibu Teti baca-baca di sosmed? Iya katanya karena ini pertama karena COVID terus kedua katanya eh, apa negara Indonesia belum mendapat kuota katanya untuk ke sana hmm. untuk ke Arab. Hmm. Dan, dan menurut ibu keputusan pemerintah nih udah pas, udah bagus. Memang nggak nggak usah berangkat dulu atau ibu masih bingung? Saya sih menurut saya saya masih bingung ya, masih bertanya-tanya gitu kenapa tahun kemarin nggak berangkat, tahun sekarang nggak diberangkatkan juga. Hmm. Apa ibu yang ibu pertanyakan apa misalnya? Yang saya pertanyakan ya kan kemana itu? Sekarang banyak yang ini, katanya, yang apa uangnya? Katanya, ini ya, kepake gitu. Uangnya apa benar, dipake enggak? Uh. Itu terus, apalagi ya. Bu, yang, yang ibu dengar <laughs> uangnya benar? kepake, uang hajinya, terus uh, apalagi gitu. Bu? Iya, iya uh. begitu. Apalagi yang ibu baca di medsos? Yang mungkin ibu masih bingung biar nanti langsung dijawab sama Pak Menteri, iya. Ada, Ibu Mas A, ah. apa Ibu? Katanya Ibu mau ngomong langsung ke Presiden, kenapa batal? Ini Pak Menterinya bisa nyampein nanti ke Pak Jokowi. Iya, nanti Bapak Presidennya marah, tuh kan Ibu takut nanti. Enggak, enggak marah Pak Jokowi, Ibu. Ibu mau nanya apa nanti ya. disampaikan langsung Pak Menteri? Enggak ya. akan marah Pak Jokowi? Ibu mau nanya ya, apa? Ya ke Pak Menteri aja. pokoknya kalau tahun 2002 mah Pokoknya harus berangkat, Ibu. Soalnya sekarang Ibu udah sakit-sakitan. Dari Ibu masih agak muda kan ya. Sekarang udah itu, udah sakit-sakitan berobat. Ibu berobat ke sana kemari karena Ibu mau berangkat tahun 2002 gitu. Tahun 2021 gitu. Hmm. Pas itu nggak jadi lagi. Ibu agak kecewa deh. Udah kecewa satu kali. Sekarang mah lebih kecewa lagi gitu. Tapi Mungkin ada itu kali kendalanya, kata katanya corona, apa uangnya, katanya kepake gitu. Hmm. Oke, coba kita dengar Pak. Pak Menteri, biar jawab ya Bu. Silakan, Bu ya. Siakut. Iya, Ibu Teti dan Bu Mas A, ah, saya atas nama pribadi dan pemerintah, mohon maaf sebesar-besarnya. Atas pembatalan kedua kalinya pemberangkatan ini. Karena semata-mata pemerintah ini menyayangi Bu Teti dan Ibu Nda Rumah ah. Jadi tidak ada niat lain. Karena pandemi COVID-19 ini di semua belahan dunia ini, di semua negara ini masih tidak bisa dikendalikan. Jadi kami harus memutuskan untuk melindungi jiwa jamaah haji termasuk di dalamnya Bu Teti dan Bumasah. Kami tidak ingin uh, haji yang seharusnya menjadi ibadah yang sangat istimewa ini justru membawa apa, uh, musibah buat kita semua kami ingin menjaga itu dan saya mohon doa tentu saja kami mohon doa agar terus-menerus Bu Teti dan Rumah sah ini mendoakan bangsa kita dan seluruh dunia agar segera terbebas dari pandemi COVID-19 yeah. sehingga kita semua bisa beribadah dengan baik insya Allah mudah-mudahan tahun depan sudah bisa diselenggarakan itu Bu, jadi kami mohon maaf, saya merasakan betul bagaimana rasanya, bagaimana perasaan Ibu gitu ya, atas pembatalan haji ini. Tapi sekali lagi, ini adalah bagian dari ikhtiar pemerintah untuk melindungi seluruh masyarakat, terutama jamaah haji. Dan tidak betul jika ada dana haji yang dipakai untuk ini, untuk itu, untuk bikin infrastruktur itu, itu bohong semua, itu fitnah semua. Ibu tidak perlu percaya dengan fitnah-fitnah itu. Jadi dana haji termasuk di dalamnya adalah dana ibu yang sudah melunasi, itu aman. Bahkan kalau ibu merasa tidak aman, merasa tidak yakin, bisa diambil ke BPKH, bisa diurus, bisa diambil. Dan ibu akan tetap mendapatkan prioritas jika tahun depan e, pemberangkatan haji bisa dilaksanakan. Ibu akan tetap dapat prioritas, jangan khawatir. Jadi kalau memang kuat, tidak percaya gitu ya, tidak yakin, silahkan, tidak apa-apa diambil pelunasannya ya, pelunasannya diambil dan itu tidak akan menggugurkan apa namanya porsi ibu untuk berangkat jika tahun depan sudah memungkinkan untuk berangkat haji. Jadi hoax hoax itu fitnah fitnah berita bohong itu nggak usah dipercaya. Kita ini umat Islam diajarkan untuk tabayun, untuk apa, untuk duduk bersama, untuk saling mengklarifikasi gitu ya. Jadi Baik. jangan percaya Bu, jangan langsung dimakan dimakan begitu saja informasi dari sosmed ya. Bisa ditanyakan ke Pak Presiden bisa, ke saya bisa dan nggak akan marah Bu. Kita senang jika ada yang apa masyarakat terutama jamaah haji yang berkenan untuk melakukan tabayun secara langsung seperti Ibu malam hari ini. Terima kasih Mbak Nana memberikan kesempatan untuk kita bertabayun. Pak, pa Menteri, mana? ada satu lagi Pak Pramujo di Pati Jawa Tengah. Saya akan sapa. Assalamualaikum Pak yeah. Pramujo. Waalaikumsalam, Mbak Nana. Sehat-sehat, Bapak. Alhamdulillah, sehat. Amin. Jadi Pak Pramujo, ceritanya daftar pertama kali mau naik haji itu udah berapa tahun, Pak, nunggunya? Daftarnya November tahun 2011. Hmm. Jadi sudah 10 tahun terus ya, Pak? Terus rencana. Ya, rencana berangkat tahun kemarin, 2020. Tapi karena ada pandemi yang mendadak, Terus sampai menunggu tahun ini tahun ini belum mereda ya memang kemudian ujian Allah kita harus sabar lah karena ini semuanya dari beliau penciptanya. Hmm. Demikian rencana, rencana berangkat sama siapa waktu itu Pak? Sendiri atau berdua atau? Berdua Mbak sama ibunya. Bu Sulistawati. Hmm. Bapak sehari-hari bekerja apa Pak Pramujo? Saya ASN, Kepala SD Negeri Sekarjala No 02 Kecamatan Margioso Kabupaten Pati Jawa Tengah. Jadi Bapak jadi Pak Pramujo ini kepala sekolah ya, Pak? Iya, Mbak, insyaallah. Oh, Masya Allah kepala sekolah. Pak, uh, yang jelaskan, waktu dengar pertama dibatalkan, saya ingin tahu Pak Kepsek sama Ibu nanggepinnya gimana? Memang langsung pasrah atau sempat ada rasa mau mempertanyakan atau seperti apa, Pak? Pertama ya ada rasa bagaimana, tapi Alhamdulillah saya menyikapi berdua ini termasuk juga ujian darinya. Jadi kita harus sabar. Kita masih dituntut sabar atau kemungkinan kalau saya begini Mbak Nana pemikiran kami bahwa kita kan dituntut untuk kemungkinan untuk menyekolahkan anak dulu, mempersiapkan dengan baik, menguji kesabaran kita semua. Dan saya berdoa lah, semoga untuk tahun 22 ini penyakit corona itu sudah hilang dari muka bumi dan insya Allah kita semua dapat e, melaksanakan ibadah haji ini e, karena kalau semakin lama nanti saya kasihan juga pada yang di atas saya kalau saya sekarang menurut sekitar 53 tahun Mbak Nana Uh -huh. Jadi nanti untuk yang bapak-bapak ibu-ibu yang lain di atas saya juga kasihan karena semakin lama adalah fisik ini juga semakin melemah. Pak Pramujo, tadi kan, juga... ya tadi kan Pak Menteri bilang kalau memang mau ditarik dananya boleh dan tidak akan mempengaruhi antrean begitu dana yang lunas gitu. Apa ada rencana mau tarik dana haji yang sudah bapak setor? Bisa tidak Mbak, saya percaya penuh pada pemerintah kepada bapak-bapak menteri dan semuanya yang di atas karena gimana lagi itu sudah saya untuk untuk masyarakat seperti kami ini saya pos-poskan mbak istilahnya kalau itu nanti saya ambil malah nanti apa itu untuk kebutuhan yang lain malah nanti kacau jadi saya manut saja pada pemerintah semoga dengan harapan dan doa untuk tahun depan tahun 2022 aji ini dapat diberangkatkan sehingga semuanya akan lega begitu Mbak. Oke, saya, saya, tadi belum tanya ke Bu Teti. Bu Teti akan akan menarik lagi uangnya atau gimana Bu Teti, Bu Mas A? Ah. Kalau saya enggak, saya ditunggu aja sampai tahun 2022 tahun besok. Mudah-mudahan ada kabar baik. Kita berangkat semua jemaah aja Indonesia. Amin, amin. Jadi 2000, akan akan nunggu sampai 2022, baik. Jadi uh, Pak Pak Menteri yang bisa iya. dilakukan sekarang oleh calon jemaah haji ini memang hanya uh, menunggu saja begitu ya melihat perkembangan ya Pak Menteri. A atau ada lagikah hal-hal yang bisa dilakukan oleh uh, ratusan ribu jemaah haji kita yang memang sekarang lagi patah hati nggak bisa berangkat tahun ini Pak Menteri? Ya sekali lagi saya atas nama pemerintah mohon maaf dan terima kasih atas kesabaran Bu Titi, Bu Mas A, Pak Pram dan ribuan jamaah haji yang tertunda dua tahun ini. Tapi melihat pelajaran yang dua tahun ini, insya Allah kita akan lebih awal mempersiapkan diri. Kita sudah berhubungan dengan pemerintah Saudi, insya Allah nanti setelah semua prosesi ibadah haji tahun ini selesai, kita akan segera ke Saudi untuk mulai membicarakan eh, terkait dengan penyelenggaraan haji di tahun 2022 tentu kita semua berharap ikhtiar yang lebih awal ini juga akan e, membawa e, apa ya harapan gitu ya membawa harapan yang lebih baik di samping tentu saja sekali lagi kami mohon doa buat Bu mas Pak pram tidak putus-putus dan seluruh jamaah asli dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya untuk berdoa bersama agar pandemi covid ini segera berlaru agar kita bisa kembali bisa beribadah dengan tenang dan sekali lagi Atau. jangan dengarkan fitnah-fitnah yang tidak berdasar itu hanya merusak hati kita merusak bahkan merusak keimanan kita jadi jangan dengarkan bahkan orang yang mengaku tokoh agama sekalipun kalau ngomong bicaranya itu tidak berdasarkan fakta dan hanya isinya memanas-manasi tolong nggak usah didengarkan itu Yakinlah bahwa pemerintah ini selalu mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, terutama kepada jamaah haji Indonesia. Karena demikian Bapak Ibu, Baik. terima kasih sekali lagi dan terus doakan bangsa dan dunia ini terbebas dari pandemi COVID-19. Pak Menteri, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Sama, Mbak Nana. Sama. Pak Pram, Buteti, Bu Teti, Bu Ah, terima kasih. Insya Allah sabar terus, Insya Allah akan segera bisa uh, menuntaskan kerinduan ke tanah suci segera, Insya Allah. Amin. Amin Mbak Baik, pemirsa tetap di Mata Najwa. Setelah ini saya akan hadirkan perdebatan antara Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto dan juga uh, pengamat uh, politik, pengamat kebijakan publik Rocky Gerung. Setelah sebelumnya uh, ramai di media sosial uh, saling melontarkan statement atau saling melontarkan pernyataan tentang polemik haji. Malam ini kita hadirkan perdebatannya terbuka di Mata Najwa sesaat lagi.